Dalam rangka mendukung program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro, anggota Bintal Korem 082 CPYJ tampilkan kesenian hadroh. Penampilan hadroh ini digelar di Masjid Al-Munir, Kompleks Balai Desa Ngerancang. Dukung pelaksanaan kegiatan TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro, anggota Bintal Korem 082 CPYJ Mojokerto menampilkan kesenian hadroh di depan warga setempat. Acara digelar di Masjid Al-Munir Kompleks Balai Desa Ngerancang. Dalam kegiatan tersebut, Sersan Mayor Nur Suyanto, anggota Bintal Korem 082 CPYJ Mojokerto mengatakan, tim hadroh Korem 082 CPYJ ini telah berdiri sejak tahun 2000. Kelompok hadroh ini pernah mendapat juara tingkat kodam. Tak heran apabila mereka cukup mahir memainkan kesenian hadroh. Di sini acara adalah kegiatan TMMD, kita mengisi sholawat Nabi. Ini kadroh dari Kodim 0813 Bojonegoro. Alhamdulillah kami dari warga tadi, dari Pak Kades, perangkat, tokoh masyarakat, kebetulan mereka sangat antusias dengan kehadiran kita di sini dan mereka sangat senang dengan keberadaan kita di sini. Ia menambahkan penampilan anggota Satgas di lokasi sasaran TMMD ke-110 disambut dengan antusias oleh warga setempat. Tim Liputan IMTV melaporkan.